telefon berbunyi. Teringat orang rumah ke, suruh beli roti ke apa. Tengok telefon, ni nombor ni banyak, nombor 222 ni. Ini mesti nombor baik ni. Aku nak kaya ni. Assalamualaikum. Baru tahu yang telefon tu menteri besar. Ustaz Hanafiah. Ya. Apa khabar yang amat berhormat Datuk? Terima kasih telefon saya ni Datuk. Kenapa Ustaz? Dia mana nak tahu Datuk nak kasih projek pada saya. Ustaz pun ingat projek juga. Ustaz akhir zaman Datuk. Kita betul ni. Jadi sebab itu orang politik ni umur dia panjang. Kerana dia dapat jawatan dia zzzz. Tuan-tuan memang cepat meninggal dunia kerana tak ada jawatan apa-apa. Ketua cabang pun tak ada, bahagian pun, cawangan pun tak ada. Memanglah yang ada datang kat sini je dengar-dengar kuliah memang tak lama dah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang berbahagia ini, waktu duha, kita meneruskan lagi diskusinya, diskusi di waktu duha. Untuk hari ini kita bicarakan ilmu falak dan kehidupan. Setelah saya bicarakan kepada ashabul fadilah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat sekalian, berhubung tentang nilai-nilai waktu secara umum, dan akan dilanjutkan lagi insya-Allah. Yang mana nilai-nilai waktu yang kita bicarakan adalah nilai hari dan nilai jam pada setiap hari. Maka hari ini kita nak bicarakan pula nilai bulan. Khas bulan-bulan untuk tahun hijrah, iaitu bulan yang berasaskan gerakan ketara bulan. Bulan yang bukan berasaskan gerakan ketara matahari. Yang kita nak bahas ni, bulan yang berasaskan gerakan ketara bulan. Bulan yang membina takwim hijri. Iaitu bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Yang jelas ayat 36 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ila akhiril ayah sadaqallahul azim. Artinya bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jua, yakni bilangan bulan berasaskan gerakan ketara bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadualkan untuk kehidupan umat manusia ialah 12 bulan dalam setahun. Demikianlah ketetapan dari Allah untuk umat manusia. Penjadualan yang Allah tentukan untuk kehidupan manusia. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketetapan Allah, penjadualan dari Allah untuk kehidupan manusia setahun 12 bulan telah pun berlangsung sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Setelah Allah sempurnakan kejadian langit dan bumi, Allah Ta'ala jadualkan perjalanan langit dan bumi itu dengan waktu yang ditentukan, setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan dalam setahun yang Allah Ta'ala telah tetapkan itu, 4 bulan adalah bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Demikianlah ketetapan agama Allah yang benar-benar lurus. Hinggalah ke akhir ayat 36 surah At-Taubah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita mengutamakan takwim yang berasaskan bulan berbanding dengan takwim yang berasaskan matahari. Maka wujud di situ keutamaan. Bukan Allah Ta'ala ketepikan. Tidak, tidak, tidak. Kedua-duanya ada keperluan. Takwim Hijri perlu diberi keutamaan. Pun begitu, kedua-duanya perlu. Takwim Hijri satu keperluan, takwim Masihi pun satu keperluan. Priority, ucap orang putih. Keutamaannya tetap pada takwim Hijri. Ha. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita jangan ubah. Jangan ubah. Jangan ubah takwim Hijri, jangan ubah takwim Masihi. Jangan ubah ya takwim yang Allah Taala telah jadualkan untuk kehidupan manusia. Ikut ketetapan Allah setahun 12 bulan. Cukuplah bangsa Yahudi Bani Israel mengubah takwim. Cukuplah Nasara sanggup mengubah takwim. Cukuplah bangsa Arab Bani Quraisy dalam sejarahnya juga mengubah takwim. Cukuplah Shi Huang Ti. Ya, dinasti Chang.
juga mengubah takwim. Ha. Tak tahu, saya rasa dah 2 tahun Tionghoa tak panggil saya lagi. Kalau tak, saya juga panel dalam penetapan Tahun Baru Cina. Ha. Jadi saya jarang punting kalau dia buat mesyuarat dekat Hotel M Suites Johor Bahru, saya datang punya kerana allowance sittingnya yang memberangsangkan itu. Ha, nanti kita berbincang tentang relevan atau tidak tarikh-tarikh itu dipilih sebagai Tahun Baru Cina dan hujah-hujahnya. Ha, saya akan kemukakan hujah-hujah. Dalam sistem takwim Cina, masyarakat Cina zaman berzaman di daripada zaman Shi Huangti yang membina tembok besar Cina sepanjang ya 6,000 kilometer. Ya, Cina ni dia ada tahun-tahunnya yang ditambah setahun 13 bulan. Suka-suka dia aja. Kenapa? Dia takut rugi. Untung-untung mah dia takut rugi. Maka dia sanggup letakkan ya setahun ada ketikanya 13 bulan. Ada juga dalam tahun-tahun itu diletakkan setahun 11 bulan. Kenapa? Kerana dia takut dengan ulangan. Celebrate. Dia takut dengan ulangan yang saya selalu kuliahkan kepada tuan-tuan. Ulangan yang menggembirakan. Aid. Aidul Fitri. Aidul Adha. Ulangan yang mendukacitakan. Haul. Jadi masyarakat Cina dia takut ulangan yang merugikan. Sebab itu baru-baru ini 15 hari bulan Zulhijjah mereka mengadakan sembahyang hantu. Mereka menganggap hantu sebagai penghalang utama dalam urusan perniagaan kehidupan seharian. Kesian hantu menjadi fitnah. Jadi kalau bila nak semayang hantu, biasanya kadang-kadang ada rakan-rakan saya, dia akan berhubung dengan saya sesuai tak tarikh ini. Bagi saya, hari-hari kita kena minta perlindungan dengan Allah agar bebas daripada si hantu itu. Tapi dia buat majlis keramaian untuk hantu. Dia gembirakan hantu dia lah. Dia tak sedar, dia pun hantu juga. Hantu jenis manusia. Macam-macam tuan-tuan. Ha. Tahun ini dia banyak buat sembahyang hantu. Ha, dia takutlah. Kerana dengan kejatuhan ringgit Malaysia dan semua saham di Malaysia menjunam, dia mengharapkan hantu jangan masuk campur dalam urusan dia. Aku pula dirujuknya. Tak nak jawab, allowance sitting tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, ayat 36 surah At-Taubah, Allah Ta'ala isytiharkan ketetapan dari Allah. Allah yang jadualkan kehidupan manusia. Maka Allah jadualkan kehidupan manusia ini mengikut masa yang ditentukan. Masa apa? Masa yang merujuk kepada gerakan ketara bulan. Terbit terbenam bulan dijadikan rujukan waktu untuk manusia dalam membina jadual kehidupan manusia. Maka Allah beri amaran, jangan ubah. Ya, Allah Maha berkuasa. Kalau kita ubah, kita juga yang akan ya menerima
bahananya nanti. Jangan diubah. Kenapa manusia sanggup mengubah? Kerana manusia meyakini soal sejarah pastikan berulang. Sejarah kuatnya tu pada tarikh bila berlaku sesuatu kejadian. Kita pegang kepada tarikh tu. Baiklah, bagi kita usaha diteruskan, bertawakallah kepada Allah. Dan bagi kita, setiap tahun memang kita akan mengulangi saat-saat yang ditunggu-tunggu. Aidul Fitri, Aidul Adha, memang kita tunggu. Dan bagi tuan-tuan pun menunggu awal Muharram, Ma'al Hijrah. Siapa di kalangan tuan-tuan terpilih tokoh Ma'al Hijrah? Tengoklah, kawan-kawan dia je yang dapat. Tengok kepada siapa dia berkawan. Yalah, kalau dulu dia berkawan dengan Bunga Raya, dapatlah. Kalau tak, zaman Merah Hati dah tak ada lagi dah. Semua dah Bunga Raya. Tak faham tak apa. Baik. Nilai. Sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam, sudah dimaktubkan penjenamaan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pun begitu, sejarah membuktikan bahawa baginda Ismail alaihi salam merupakan darah Arab. Masyarakat Arab daripada dibesarkan daripada usianya kecil, daripada kanak-kanak dibesarkan di tanah haram Makkah. Maka baginda Ismail alaihissalam bertanggungjawab dalam memberi sebutan-sebutan kepada kalimah bulan-bulan tahun hijrah. Jadi kalau kita tanya istilah Muharram ni, ni daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kalau tidak, istilahnya itu bukan menggunakan bahasa Arab. Bukan menggunakan bahasa Arab. Dalam takwim Cina pun sama sebiji dia, cuma dia tak gunakan bahasa Arab, digunakan bahasa dia. Ni hao ma hao. Macam kita bahasa Arab Muharram. Jadi istilah kalimah bahasa Arab Muharram ni diterbitkan di zaman baginda Ismail alaihi salam. Sehinggalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah disusun semula mengikut tata cara yang terbaik oleh Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Sejarahnya, selepas kewafatan baginda Ismail alaihi salam, bangsa Arab Bani Quraisy memberanikan diri setelah mendapat persetujuan kabinet mereka bahawa bulan Muharram bukan lagi bulan pertama bagi memulakan tahun, tetapi bulan Ramadan sebagai bulan pertama bagi memulakan tahun. Sehinggalah Rasulullah lahir, sehinggalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul, sememangnya Rasulullah enggan memberi tekanan kepada bangsa Arab Bani Quraisy. Ikut ajalah apa yang mereka telah buat. Tinggal lagi kiranya mereka menyeleweng dalam penetapan-penetapan tarikh, sememangnya Rasulullah tak bersetuju.
Uli itu di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan pertama. Itu sejarahnya. Bulan Ramadan, bulan pertama. Apabila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar back to the basic. Mulakan semula bulan Muharram sebagai bulan pertama. Manakala bulan Ramadan jatuh bulan yang ke-9, Syawal ke-10, Zulqa'dah ke-11, dan akhirnya bulan Zulhijjah. Kenapa tidak? Ya, Sayyidina Umar ikutkan sahaja, tak ada keperluan. Ya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak nak ubah. Nanti kalau ubah mendatangkan bebanan dan ketidakpuas hatian. Jadi Rasulullah ikut sahaja selagi mana tak menyalahi. Ya, pun begitu bagi Sayyidina Umar, apabila dia menjadi khalifah perlu ubah back to the basic. Ya, beza ke kalau Ramadan bulan pertama dengan Ramadan bulan ke-9? Dia ada lain dari seginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kenapa? Panjang perbahasannya, apapun tak khatam nanti. Cuma saya nak ceritakan dari segi sejarah. Dia akan sampai juga cerita-ceritanya tu. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena faham dulu dari segi makna dan kalimah. Muharram. Muharram tu, Muharramun, yang diharamkan. Tapi maksud yang diharamkan di sini ialah bulan yang mana kita dituntut memberi penghormatan. Kenapa? Kerana bulan ini jugalah bulan di mana sejarahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi penghormatan. Maka diharamkan manusia berperang pada bulan ini. Dan menjadi amalannya sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Larangan berperang di bulan Muharram. Kerana bulan ini Allah berikan penghormatan kepada umat manusia. Dan sewajarnya manusia juga memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan mana satu? Penghormatan kepada khiyarullah, hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah. Habibullah, hamba-hamba yang menjadi kekasih Allah. Khalilullah, hamba-hamba yang menjadi kesayangan Allah. Siapa dia? 10 orang rasul. 10 orang rasul ini dianugerahkan khiyarullah, pilihan Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kesayangan Allah. Maka untuk memudahkan, tanggal 10 hari bulan Muharram, dek kerana 10 orang rasul diberikan penghormatan. Antaranya baginda Adam alaihissalam, baginda Nuh alaihissalam, baginda Ibrahim alaihissalam, yang kita sambut dengan hari Ashura, hari yang ke-10. Kenapa tak ke-9? Kenapa tak yang pertama? Jimat kos apa? Hari yang pertama tu sambutan Ma'al Hijrah,
hari yang pertama itulah awal Muharram, hari yang pertama itulah kita buat hari Ashura. Kan jimat kos, senang nak debit and credit, imbangan duga. Ini kalau tidak bendahari nak kena keluar duit. Awal Muharram keluar duit, nanti 10 Muharram keluar duit. Nak jelaskan kenyataan Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dah pun wafat 600 tahun yang lalu, tokoh ulama hadis dan ulama tafsir yang tersohor, mengemukakan keterangan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Hikmah 10 hari bulan Muharram dikerana 10 orang rasul menjadi pilihan Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi kesayangan Allah, maka kita sambut. Kenapa nak sambut? Bukan Nabi kita tu. Kita beriman dengan para rasul. Moga-moga kita pun sambut bukan sebarang sambut. Moga-moga kita juga merupakan hamba Allah yang mendapat anugerah-anugerah yang dimaksudkan. Kita terpilih menjadi pilihan Allah, khiyarullah. Kita terpilih menjadi Habibullah, kekasih Allah. Kita pun terpilih menjadi Khalilullah, kesayangan Allah. Dah tua-tua siapa nak sayang dengan kita? Cucu pun tak ada. Cucu nak kiranya nenek dia sanggup belikan handphone baru dia nak. Nah, handphone yang ada nenek itu pun handphone lama Nokia, baling anjing mati tu. Baiklah, istilah Muharram tu, penggunaan kalimah Muharram. Baik, setiap perkara dia ada dua yang saya nyatakan kepada tuan-tuan. Al-hal, hal ihwal, dan yang kedua al-ma'al, dapatan dan perolehan. Yang kita bicarakan tadi al-hal, itu hal dia, hal ihwal Muharram tu. Apakah al-ma'al, dapatan perolehan bulan Muharram itu? Bulan yang disebut dalam istilah bahasa Arab mujaba, mendapat habuan. Bulan inilah bulan kita meraih, memperoleh habuan. Tapi tak pasti. Kadang-kadang habuan yang menggembirakan, kadang-kadang habuan yang menduka citakan. Orang Melayu pun kata, bahagian masing-masing. Awal tahun. Ni awal tahun. Awal tahun itulah. Nilai awal tahun, nilai bulan Muharram tu, kalau nilai dari segi al-ma'al, dapatan perolehannya. Bagi 10 orang rasul yang dimaksudkan, kita pun faham hal ihwalnya baik. Al-ma'alnya pun baik. Daripada 10 orang tu, 5 dipilih pula ulul azmi. Baik, Safar, bulan Safar. Al-hal, hal ihwal Safar ni, Safar ni boleh memberi erti dua. Yang pertama, warna. Warna kekuningan. Kuning pada mana? Dedaunan. Dedaun tu dah warna kuning. Maknanya kalau daun dah warna kuning, biasanya warna hijau, daun akan berguguran. Tu faham. Makna Safar. Safar juga membawa makna sifar. Tak ada apa lah. Tak ada apa yang tinggal lah. Dalam hidup kita, Allah akan uji kita. Ada hari-harinya, ada minggu-minggunya, ada bulan-bulannya.
Kita betul-betul kekeringan. Cerita Tan Sri P. Ramli. Lagi pula kesian. Diberi Tan Sri setelah mati. Lagi menyedihkan. Kenapa? Ya, dia buat cerita. Cerita Sudin. Jadi, apa nama tu, Kasim Baba. Yang inilah, Kasim Baba, adik dia sebelum kaya, namanya Ali Baba. Jadi si Ali nak pinjam dengan si Kasim. Jadi si Kasim berkira betul. Kasim Baba kan cakap, orang kaya pun ada ketikanya. Sesak juga. Ya, abang ingat betul. Orang kaya pun sesak juga. Itulah dia. Sesak tu dalam bahasa Arabnya, safar. Bulan kesesakan. Ini pun kesesakan lalu lintas. Sesak poket. Jadi, al-hal, al-ma'al, dapatan perolehan, ya, bulan safar ini disebut mujaza. Susut hasil. Mujaza. Mim waw jim zayale. Mujaza. Susut hasil. Jadi, jangan hairanlah kalau bulan ini susut. Susut. Itu dah lumrah hidup. Baik. Abang dah mula tanya kenapa dikaitkan bulan Safar. Sejarah saya lah yang saya ingat. Saya masa tu dibesarkan di estate Kulai Besar Estate Johor Bahru. Jadi arwah orang tua saya sanggup sewa bas. Sewa bas South Johor namanya. Dah tak wujud lagi dah. Sewa bas South Johor daripada Kulai Besar Estate, kita pergi ke Port milik Dixon. Port Dixon. Untuk mandi laut. Tapi waktu tu best. Dia ada kugiran. Kumpulan. Gitar rancak. Kugiran tu. Jadi bergembira. 5 tahun berturut-turut. Ingat tarikh itu. Masuk tahun ke-6. Tanya dengan arwah orang tua. Kenapa tak pergi lagi Port Dixon? Dah tak menjadi. Dia kata. Tak menjadi. Kita pun budak-budak lagi tak faham. Tak menjadi. Mandi pun susah juga. Diingat. Mandi safar itu mandi untuk bebaskan diri daripada ya perkara-perkara yang tak diingini. Mandi pun gitu juga, dia kata. Masuk tahun ke-6 tak payah pergi ya. Jadi mandi safar tu dengan sendirinya hapus gitu je. Kenapa dah tak menjadi kan? Bomoh tu dah tak menjadi. Jadi itu adat. Adat orang Melayu zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazim itu yang berlaku dalam masyarakat Melayu ketika dulu. Apa yang berlaku dalam adat masyarakat Melayu, datangnya bulan Safar, waktu itulah semua tak menjadi. Niaga tak menjadi, buat keripik, buat kopok. Nampaknya masuk angin, asap pun tak keluar. Jadi serba tak menjadi bulan Safar ni. Maka mandi ya. Kenapa mandi? Mandi ni kan untuk membina semula sifat-sifat kemanusiaan. Bila kita mandi, disitulah kita memulihkan fikiran dan perasaan. Itu nilai mandi. Kerana air tu mengalir daripada hujung rambut ke hujung kaki. Jadi dibuang semua yang negatif pada fikiran dan pada perasaan.
mengalirlah sebagaimana mengalirnya air itu ke parit. Pergilah. Ha. Da'il qalaqa wa da'il haya. Tinggalkan keluh kesah, mulakan hidup baru. Itu nilai mandi. Ha. Sebab itu kalau kita belajar kitab fiqah, dia banyak. Mandi sembuh penyakit, sunat. Mandi sembuh daripada gila, sunat. Ha. Yang mandi wajib tak payah ceritalah. Mandi sunat pun dah banyak kan? Mandi untuk menunaikan solat Jumaat, mandi itu semua mandi sunat. Apa perlunya mandi? Ha. Mandi ni jalan pemulihan fikiran dan perasaan. Kenapa mesti mandi? Mandi itu adalah aliran air. Air itu dialirkan. Kenapa mesti air? Kerana manusia asal kejadiannya air. Dan semua benda hidup dijadikan daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air semua benda-benda hidup. Itu firman Allah, perakuan Allah. Ha. Baik. Rabi'ul awal. Rabi'ul awal. Rabi' istilah bahasa Arab. Rabi'ul awal tu kita kata musim bunga yang pertama. Ha. Tapi musim bunga ni lain. Dia tak sama macam musim bunga yang kita belajar. Kerana musim bunga yang kita, yang tuan-tuan belajar geografi tu, musim bunga berdasarkan matahari. Ha. 21, 22 Mac bermulalah musim bunga. Itu berdasarkan matahari. Ini musim bunga berdasarkan bulan. Dia lain. Rabi'ul awal, musim bunga berdasarkan bulan. Dia maknanya berbeza dengan musim bunga yang dimaksudkan dengan matahari. Rabi'ul awal ni apa cerita dia? Dia maknanya keluarnya pucuk. Pucuk, dia akan keluar pucuk dia. Ha, kita kata bertunas, tunasan pertama. Ha, pucuk yang pertama, tunas yang pertama itu Rabi'ul Awal. Maka dari segi al-ma'al, dapatan perolehannya disebut murida, kedatangan hasil. Ha, setelah hasil tu susut, pun lepas, ni hasil yang datang. Ada sumber baru yang datang. Ha, kedatangan hasil. Kenapa? Dah bertunas, dah berpucuk. Ha. Ya? Murida. Kat situ ada bang. Murida. Ha, murida. Murida. Ha. Muridah, kedatangan hasil. Baik. Ha. Jadi itulah kenapa dah tua-tua nak belajar ni. Ha. Kan dah tak produk lagi. Jangan cakap macam itu kan. Adalah nilai-nilainya. Ha. Baik. Rabi'ul akhir. Kita kata kalau pokok tu dah keluar tunas, ha, dia bermula daripada ranting dahan pertama. Nanti dia akan ikut dahan-dahan yang lain. Sebab itu kalau pokok durian tu, pada cerita durian pula, kita kena tahu pokok durian yang kita tanam tu ada berapa dahan. Ini main tanam je. Lepas tu namakan Musang King. Ha. Jadi pokok durian kita tu ada berapa dahan. Kita kena tengok dahan mana yang bertunas dulu. Dan dahan mana pula yang gilirannya giliran yang terakhir. Jadi giliran yang terakhir tu dia ambil masa satu bulan.
di musim, sebab itu kita punya, kita buah rambutan kita tu dia 40 hari. Yang orang kata pokok rambutan budak sekolah tu kan. Jadi kita kena tahu daripada dahan mana yang mula masak dan dahan mana yang akan berakhir, untuk kita tahu bila dia mula buang buah. Dia kalau boleh, kita ni rambutan ke durian ke, kita jangan makan buah pertama dengan buah terakhir. Buah pertama tu orang Melayu kata buang buruk. Itu kita memang sedekahkan kepada si monyet tu. Begitu juga nanti buah terakhir tak boleh makan. Memang kita sedekahkan kepada pada si gagak tu. Biar dia ambil. Jadi kita jangan ambil yang pertama, jangan ambil yang terakhir. Maknanya jangan tamak. Kita sediakan untuk makhluk-makhluk yang lain. Makan juga. Itu yang kau demam. Demam durian, demam rambutan. Kita kena faham. Awal musim, akhir musim jangan. Tengah-tengah tu. Tu istilah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rabiul Akhir. Baik, dalam istilah bahasa Arabnya, al-ma'al, dapatan perolehan, maka disebut muljaza. Mim lam jim zayalik, muljaza, bahasa Melayunya pekat. Kalau sebut pekat tu maknanya di situlah kita menilai kualiti. Dah pucuk, dah nampak daun, kita akan tengok daun pokok kita tu. Contoh-contohnya lah, ini bukan semua sama lah. Kita akan tengok dedaunan pokok kita tu. Daunnya tak menghijau, kurang air, kurang apa. Kita akan faham. Itu namanya pekat. Sepatutnya dia dah masuk bulan ketiga, dia makin pekat warnanya. Contoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan saya, dia pencen awal daripada apa nama pengurus TNB. Gaji besar tu RM25,000 pencen awal. Sayangnya, jadi pencen-pencen awal 54 dia pencen, ternak kambing pula. Ternak kambing. Apabila kambing dia mati, dia telefon saya, lantik saya sebagai bomoh kambing. Saya pun kata, aku bomoh kambing, aku tak ada. Tapi kalau doktor veterina kambing, I can do it about that lah. Kenapa? Klaim berbeza. Kalau klaim doktor veterina, lain bayarannya, resitnya. Kalau setakat bomoh RM22.50 je, tu lebih-lebih lah tu. Apa boleh. Jadi aku cakap dengan dia, itulah siapa suruh berhenti. Bosan dia kata, jangan, bosan lah apa. Lain kali jawatan tu serahkan pada aku je. Untuk aku rasa allowance ni cukup lah, setahun ke dah lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, saya tanya dengan dia, apa masalah kambing kau? Kambing aku ni ustaz, gigil, mampus, dia kata. Gigil, mampus. Dia kata, bulan ni dah 2 ekor. Dia gigil, mati. Gigil, mati. Kenapa ustaz? Siapa sihir dia? Tak ada. Kambing kau tu lemah jantung. Ya ustaz, kau jangan bohong aku. Yang kau telefon aku kenapa? Okey ustaz, lemah jantung. Dia macam orang ustaz. Sebab itu nabi-nabi, rasul-rasul, sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala didik nabi dan rasul ini mengembala kambing. Kerana semua sifat-sifat manusia ada pada si kambing. Kita faham perangai kambing, kita faham perangai manusia. Kita faham penyakit kambing, kita faham penyakit manusia. Kambing pun ada selesema, kambing pun ada lemah jantung.
heart attack. Susahlah ustaz. Yang kau pandai bela kambing makan daging kambing, yang dia cakap. Lain kali sebelum bela kambing, kerana bosan sangat kerja pengurus, belajar dulu hal ehwal kambing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia orang tanya, kenapa kau tak bela ustaz? Pandai cakap, kerana kambing ni banyak kainah. Kainah dia macam orang. Jadi nanti kita pula yang makan hati dengan kambing. Sakit hati, bengkak hati, bawa hati. Kita pula yang cepat mati. Bela kambing kena macam bela anak. Istilahnya lah. Tuan-tuan tengok orang buat kandang kambing macam mana. Cantik. Rumah ada limas apa? Dia punya rumah-rumah limas. Pengudaraan dia apa semua. Tapi jangan takut makan daging kambing, tak darah tinggi sebenarnya. Cuma kalau kita makan daging kambing, cergas kita macam kambing kan? Cergas tu. Tu yang darah tu naik kerana kecergasan. Tak faham tak apalah. Jumadil ula. Orang Melayu sebut Jamadil Awal. Boleh, tak kisah. Tapi orang Arab, dia tak sebut Jamadil Awal. Dia sebut Jumadil Ula. Tuan-tuan, katanya nak diubah oleh Dewan Bahasa Pustaka, dah tak boleh. Kerana zaman berzaman, kita menggunakan Jamadil Awal. Cuma saya ni sajalah guna bahasa Arab standard. Jumadil Ula. Kenapa disebut Jumadil Ula? Dia setelah pekat barulah dia membeku. Membeku tu maknanya membentuk. Istilahnya yang saya sebut tasawur, tasyakul dan tasawur. Tasyakul tu membentuk, tasawur itu merupa, bentuk dan rupa. Tasyakul bentuk, tasawur rupa. Jadi maknanya istilah Jamadil Awal itu membawa erti membeku untuk membentuk dan rupa. Bentuk dan rupa inilah yang akan membawa nilai sesuatu. Memang manusia, tapi berbeza rupa bentuk Datuk Siti Nurhaliza dengan almarhum Yusni Jaafar. Berbeza. Tak baik ngata-ngata. Bukan. Nak nyatakan biar faham. Faham kan? Arwah Yusni Jaafar kan? Rupa bentuk dia kita faham macam mana kan? Dengan Datuk Siti Nurhaliza. Tapi isi orang. Dua-dua isi orang. Tapi kita faham bentuk rupanya berbeza. Maka bentuk rupa berbeza. Memanglah. Dari kaca mata manusia pun berbeza. Nilainya pun berbeza. Tak samalah kalau kita jemput Yusni Jaafar bayarannya dengan jemput Datuk Siti Nurhaliza kan? Kan beza bayarannya. Tak faham tak apa. Istilahnya, siapa suruh belajar falak? Belajar falak macam-macam cerita. Baik, Jumadil awal, Jumadil ula. Dari segi bahasa, ya, kita nak bahaskan pula dari sudut al-ma'al, dapatan perolehannya. Masdara, sumber hasil. Jadi sumber hasil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni ceritalah cerita. Dengar je lah. Saya kan jadi imam dekat Masjid Kota Iskandar, masjid pusat pentadbiran negeri Johor. Standard, branded. Jadi aku pun tak berani munting kalau bertugas. Memang ada punya, kerana dekat situ jemaahnya si usaha kerajaan negeri Johor,
pegawai kewangan negeri Johor, bendahari negeri Johor, kan? Terpaksalah aku berlakon semuanya. Berlakon pembantu terbaik. Ah, kalau masjid Sultan apa, Sultan Abdul Aziz ni, dia sesekali terasa teringin, datanglah solat kat sini kan, barulah berlakon. Macam kat sana sentiasa melakonkan diri. Tak faham tak apa. Jadi lepas sembahyang Zuhur berjamaah tu, bendahari negeri Johor tu panggil saya, "Ustaz, come here." "Oh, you speak English." "Okay, never mind. I come to you. What can I do for you?" Eh, cakap Ustaz macam, "Wah," aku cakap, "aku pernah cakap orang putih, cuma allowance tak dapat." Maka berbualah dengan dia. Aku cakap, "Susah tak jadi bendahari negeri Johor?" "Pening," dia kata. "Kena memikirkan keuangan. Nak bayar gaji ustaz." "Iya," aku cakap. "Bukan senang. Ustaz yang senang. Cucuk dia di Maybank je." Termuntah. "Kita ni bendahari mikir sumber hasil negeri, sumber hasil negeri." Itu aku cakap. "Agak-agak tak boleh lepaskan jawatan aku jadi bendahari." "Kenapa?" Aku cerita dengan dia. "Jumadil ula, jamadil awal, bulan yang nilainya, al-ma'alnya, untuk mendapat sumber-sumber hasil." Sumber-sumber hasil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memanglah mana-mana negeri antara yang paling pening sumber hasil. Yang senang cukai hasil. Itu senang. LHDN namanya. Itu senang. Dia ngutip aja. Nak dapat sumber ni yang pening. Nak ambil mana? Nak ambil mana? Nak ambil mana? Yalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jumadil akhirah. Jamadil akhir. Maka kita faham. Ianya merupakan bentuk rupa sesuatu, pusingan kedua. Yang terakhir ni pusingan kedua. Lazimnya ada pusingan pertama, ada pusingan kedua. Dengan kita kata produk kedua. Produk pertama begini, produk kedua begitu. Mungkin produk kedua lebih baik daripada yang pertama. Mungkin juga yang pertama lebih baik, yang kedua dah tak baik. Yang kedua semua memikirkan keuntungan sahaja, nilai. Baik. Al-ma'al, dapatan perolehannya. Haubara. Hawaubara. Haubara. Haubara. Hawau. Haubara. Hubara. Tapi ikut bahasa Arab dia disebut haubara, juga disebut hubara. Kembang hasil. Hasil tu mula berkembang. Tengoklah kalau kita maknanya niaga kicap. Yalah, tapi kan ada insan-insan tu lah, tak nak cerita lah, tapi tercerita juga. Niaga kicap jutawan tu. Kerana saya selalu baca doa dekat dia sampai kicapnya pusing satu dunia. Jadi anak cucu dia semua kerja kat situ. Baguslah. Bukan anak aja kaya, cucu pun kaya. Kicap punya pasal. Kerana kicap dia berkembang. Kicap dia berkembang all over the world. Aku berangan juga nak jadi pembekal penutup kicap tu jadilah. Tak dapat-dapat. Kerana kadang-kadang kan dia buat majlis-majlis, jemputlah aku sebagai ustaz untuk baca doa. Bacalah doa. Alah, nanti sebut nama kicap tu kenal semua, tak nak sebutlah. Apa-apa nak sebut kan. Jadi dalam baca doa tu, dah habis baca doa tu, adalah seorang ni budak muda ni pakai BMW, banyak makan wang. Aku tanya dengan dia, "Dek, ya ustaz,
adik ni cucu tak? Saya sebenarnya pembekal kepada kicap ni, Ustaz. Kau bekalkan apa? Penutup kuning tu, Ustaz. Penutup kuning. Ha, yang plastik tu. Ha, oh. Kaya tak? Ya Allah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ha, sekali saya bekalkan setahun, saya boleh beli kereta ni, Ustaz. Cash. Oh. Ha. Berapa kereta ni? Alah, RM480,000, Ustaz. Oh, ya. Aku cakap, kau jual plastik bukan-bukan tu je kaya, ya? Ha-ha. Aku doa siap digigil kau. Ha. Macam gini juga aku. Ha. Contohlah, saja nak cerita. Ha, nak cerita makna. Jamadil akhirah. Jamadil akhir. Kembang. Istilah kembang tu. Ha. Shah Alam ni, yang aku tahulah, ramai jutawan Melayu yang senyap. Kayu tu, kayu raya. Aku dah pergi rumah Seksyen 7 tu, 3 rumah aku pergi. Kayu raya. Tapi dia tak nak orang tahu, lain tahu dia kaya. Macam mana aku tahu? Dia jemput aku, dia ada masalah. Aku pun fikir macam mana aku nak sihir dia. Dia kekacauan, kekayaan itu aku dapat. Astagfirullahaladzim. Ustaz akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Ha. Baik, Rajab. Ha. Rajabun, Rajab. Istilah Rajab ini masyhur di zaman Nabi Allah Ismail alaihissalam. Rajab ini disebut oleh masyarakat Arab sebagai salah satu nama sungai di dalam syurga. Itu dari segi istilah dia. Salah satu nama sungai di dalam syurga. Namanya Sungai Rajab. Al-Ma'al, dapatan perolehan. Bulan Rajab ini muyalat. Bulan di mana kita kena bertahan. Siapa pun kena bertahan. Tahan telinga dia, tahan mata dia, tahan hiduan hidung dia, tahan lidah dia, tahan tindakan dua tangan dia. Bulan di mana kita kena bertahan. Maknanya sabarlah. Banyak bersabar, bertahan. Malah dalam hadis daif, ya, Rasulullah menyatakan, ala anna rajaba syahrullah. Ketahuilah bahwasanya Rajab itu bulan Allah. Bulan yang mana Allah buktikan kekuasaannya melalui peristiwa agung Al-Isra wal-Mi'raj. Dalam masyarakat Arab, ya, Al-Ma'al, dapatan perolehan bulan Rajab ini ialah bulan di mana kita mesti bertahan. Kena bertahan. Ha. Orang niaga dia kena bertahan, begitulah. Orang makan gaji pun dia perlu bertahan. Banyak perkara yang dia kena bertahan. Baik, Sya'ban. Sya'ban, istilah bahasa. Sya'ban ni maknanya dahan, ranting, cabang. Itu istilah bahasa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari segi perolehannya, dapatan perolehannya, Al-Ma'al mauhiban. Mauhiban, muhaban, mauhiban, dapat. Maknanya bulan ini kita akan dapat sesuatu. Ada. Kita akan dapat sesuatu. Dapatan. Moga-moga dapat yang dapat. Dapatan yang memenuhi keperluan. Janganlah dapatan yang berlebih-lebihan. Baik. Ramadan. Ramadan kita dah faham nilainya dari segi bahasa. Dari segi
nilai yang dimaksudkan al-ma'al dapatan perolehan zaimara. Ha, zaimara menyala-nyala. Kenapa menyala-nyala? Dik kerana lapar dan dahaga. Kalau dah mula lapar, dah mula dahaga, dia memanglah panas. Semua panas. Hati pun panas. Ha, itu dia. Dia nak nyejukkan, buka puasa je. Ha, istilahnya, ha, menyala-nyala, membakar sesuatu. Syawal. Baik, Syawal dari segi istilah bahasa dia. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilah bahasa Syawal ni maknanya kita berjalan pantas. Dari segi dapatan perolehan disebut jaifala. Bergerak. Bertindak. Action taken. Pernah saya nyatakan kepada tuan-tuan dulu, ya, saya ingat lagi, Sayyidatina Aisyah menyatakan kelaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak besarkan rumah, nak tambah sikit dapur bulan Syawal. Ha, bulan mengambil tindakan, bergerak ke hadapan. Ha, itu istilah. Rasulullah pun kalau dia nak beli-beli barang pun di bulan Syawal. Zulqa'dah. Ha, maknanya memiliki tempat tinggal. Ha, tu Zulqa'dah tu bahasa Arab. Dari segi bahasa Melayu dia, Zulqa'dah memiliki tempat tinggal. Ha, maka dapatannya pun disebut majlisah. Tempat duduk, tempat mendiami. Bagi jemaah haji, dia perlu dapatkan tempat yang sesuai sebelum kemuncak dia melaksanakan ibadah haji. Ha. Zulhijjah. Bahasa Arab, bahasa Melayunya pelaksanaan ibadah haji. Ya, dari segi dapatan perolehannya, musbilah, laluan jalan. Ha, laluan dan jalan. Jadi di akhir tahun kita kena dapat laluan yang baik. Ha, kalau tak, al-abtar, inna syani'aka huwal abtar, terbantut usaha kita. Al-abtar tu terbantut usaha. Jadi moga-moga kita dapat jalan, kita dapat laluan. Ha, untuk menangani apa jua masalah. Kerana kita akhir tahun, kita akan mulakan tahun baru. Ha, baik. Barulah saya pesan dengan hajah tu, beritahu tuan-tuan, puan-puan, bawa takwim. Baru kita dah faham. Ha, kita nak praktikkan sedikit. Ha, dengan takwim yang tuan-tuan ada.
tuan-tuan buka ke yang tak ada halaman. Tuan-tuan cari tarikh tahun ini. Harinya hari Ahad. Tarikhnya berdasarkan takwim matahari. Satu hari matahari September. Tarikhnya berdasarkan bulan. Satu hari bulan Muharram. Ha. Maknanya kita ada satu hari yang serentak. Satu hari matahari September. Satu hari bulan Muharram. Ha. Jadi September tu berdasarkan hari matahari. Satu hari matahari September. Tak pernah dibuat orang. Kita je sebut. Tak apa untuk kita faham. 1 September tu satu hari matahari September. 1 Muharram tu satu hari bulan Muharram. Ya. Maka mungkin tuan-tuan bertanya dengan saya, apa ada pada nombor? Okay. Satu. Yalah, kena dulu aku periksa skor rendah. Tak pernah pun dapat nombor satu. Teringin nakkan nombor satu. Dapat hadiah. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kita nak bicarakan di sini ialah 1 September akan berulang setiap tahun. 1 Muharram juga akan berulang setiap tahun. Tinggal lagi tahunnya yang berubah-ubah. Dan tahun yang berubah, tahun yang kehadapan. Ha. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Hadis riwayat Imam Abi Daud. Inna zaman qadistadara. Bahwasanya zaman terus beredar dan beredar dan beredar. Ya. Yang Rasulullah maksudkan zaman terus beredar, iaitu tahunnya kehadapan. Ya. 1 September 2019. Tahun hadapan 1 September 2020. Ya, Tun M akan menyaksikan kapsul Wawasan 2020. Aku yang idam buka kapsul tu zas jongkong mas. Namanya milik Ustaz Haji Hanafiah. Contoh, tak faham tak apa. Saja nak ngata-ngata Rasulullah ni. Ha. Tuan-tuan, ya, 1 September 2021. 1 September 2022. 1 September 2023. Maka nilai 1 September berulang-ulang. Tetapi tahunnya beredar ke hadapan. Inna zaman qadistadara. Zaman akan beredar. In English language you call what? Letters. Entah kau faham ke tidak ceramah aku ni. Ha. Yeah. Tarikh nilai berulang-ulang. Nilai satu akan berulang-ulang. Tahun terus beredar. Ha. Jadi yang nak diingati ialah nilai sejarah. Ya, nilai sejarah. 13 hari matahari Mei 1969. Ha. 13 Mei 1970. 13 Mei 2019 dah berlalu. 13 Mei 2020 mendatang. Ha. Tak nak sebut lebih-lebih, kau marah aku nanti. Ha. Yang nak difahami di sini, ya, tahun beredar. Tetapi nilai tarikh berulang-ulang. Ha.
Apabila dia berulang-ulang, tuan-tuan dah belajar dengan saya, setiap perkara ni dirujuk kepada dua, al-hal, hal ihwal, al-ma'al, dapatan perolehan. Sekiranya hal ihwal 13 Mei 1969, hal ihwal tu berulang pula, maka al-ma'alnya pun berulang. Jadi engkau janganlah buat hal. Kan? Tu pun mulai kata, kau jangan buat hal anak. Kenapa kau disuruh buat hal? Jadi apabila hal ihwal tu berulang, al-ma'al dapatan perolehannya pun berulang. Itu yang aku tak nak cerita. Tapi dah cerita, siapa suruh belajar falah? Ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nilai. Ha. Pun begitu, ulangannya tu, kerana tahun tu beredar. 2019, 2020, 2021. Tahunnya tu beredar. Ha. Maka nilai al-hal tu berulang, al-ma'al pun berulang. Al-ma'al tu sama ada bertambah atau berkurang. Tu dia. Ha. Saya. Boleh? Bila boleh berulang lagi 1 September dengan 1 Muharram? 30 tahun hanya sekali merayakan hari perulangan ini. Ha, jadi tahun baru Cina akan serentak dengan Aidul Fitri 30 tahun sekali. Ha, 30 tahun sekali. Maka yang lazimnya kita akan dapat peristiwa itu dalam hidup kita dua kalilah. Kalau umur kita 60 tahun, ha, dapatlah dua kali merasai, oh, maknanya berhimpunnya, ha, dua kalender tu 30 tahun sekali, 30 tahun sekali. Ha. Baik. Sekiranya ciri-ciri kita kata kehangatan, ciri-ciri kehangatan hal-hal 13 Mei 1969 tu berulang semula pada 2020. Ciri-ciri kehangatan dia, maknanya isu perkauman tu. Ha, sekarang dah nampak dah ni. Eh, tak baik cakap tapi sengaja nak cerita. Ha, macam dulu 13 Mei 1969 kan ketika tu isu perkauman. Tapi kenapa tiba ciri-ciri tu dah mula berulang? Macam dengan Abang Haji, eh? Dah nampak dah, dah panas ni. Jika al-halnya, hal ehwalnya sama. Kepanasan, kemarahan. Ha. Tahun 1969 berulang kembali 2020. Itu namanya al-hal. Maka al-ma'al pun akan berulang. Dapatan perolehannya akan berulang. Apa dapatan perolehannya? Gaduh. Berulanglah pergaduhan. Gaduh punya. Dah tak. Ni hau mah. Hau. Ia sansa ulu cipak ciusa. Lain dah. Memang dapatan perolehannya bergaduh. Datanglah sejarah. Sejarah. Istilah sejarah. Penting sejarah ni. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Penting sejarah. Jadi, sebab itu, ada sebuah negara yang saya pergi,
Saya cakap, eh dulu dekat sini aku cakap jalannya nama Si Gelap. Sekarang dah nama lain. Dia dah tukar nama jalan tu. Supaya orang lupa sejarah. Dulu dekat sini aku cakap, ini dulu ni jalan ni nama jalan Bedok. Sekarang dah ubah. Mana tu? Singapura lah. Diubah nama jalan, diubah nama kampung. Orang akan lupa sejarah. Pandai. Ha. Jadi senang aja. Senang aja kalau kita nak ngencing orang ni. Museum tu, kita ubah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, kan ada museum Mekah. Dia mana cerita kerajaan Osmaniyah? Dia cerita keluarga dia saja. Abdul Aziz, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Tuan-tuan pergi museum Mekah, tuan-tuan nampak tak ada cerita zaman Osmaniyah dulu-dulu kan? Tak ada. Dibijak. Memang dibijak. Supaya kita lupa sejarah. Jadi belajar falak ni belajar sejarah. Tapi sekarang tak ada belajar falak sekarang ni. Belajar falak tengok planet. Betul ketawa. Claim mileage, claim overtime. Kerajaan bayar. Orang belajar falak untuk faham sejarah. Menghayati sejarah. Makin menambahkan ketakwaan kepada Allah. Ini belajar falak pergi dekat dataran Shah Alam. Kau tengok bintang, kau tengok, ketawa. Balik buat darah-darah orang. Tak baik ngata-ngata. Diperalatkan pula ilmu falak hari ini. Astagfirullah. Wah, ilmu falak tu ilmu untuk menilai dua. Nilai masa dan nilai tempat. Potensi masa dan potensi tempat. Baik. Dan kita faham 1 September ni menunjukkan kepada nilai musim. Musim. Matahari kan musim. Jadi musim berulang. Musim tu apa? Saya dah belajar dengan tak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam jadual yang Hajah ada masukkan tu kan. Jadual musim. Iaitu habuan-habuan yang Allah sediakan di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Ceritalah cerita. Nak cukupkan masa. Sekarang ni hujan kurang. Angin barat daya adalah angin kering. Maka negeri Johor, aku tak nak cerita Selangor lah, aku cerita Johor lah. Negeri Johor mengalami susutan limpahan hujan daripada 21, 22, 23 Jun. Dah mula susut hujan 21, 22, 23 hujan tu. Tapi selepas tarikh itu susut hujan, iaitu 7 hari sekali. 7 hari sekali. Sebulan kemudian 21, 22, 23 Julai. Julai. Sekali lagi ulangannya begitu juga. 7 hari, 6 hari sekali hujan. Seminggu sekali aja hujan. Baik. Dah mula risau. Kerana apa? 21, 22, 23 Ogos ni Johor dah mula berjarak 10 hari sekali hujan. Wah. Maka dalam masa 3 bulan tu dah patutnya negeri Johor 3 hari sekali hujan. 3 hari sekali hujan. Dia dah mula drag tu. 7 hari sekali habis. Air sungai, air tasik, empangan yang dikumpul untuk keperluan minuman sememangnya tak mencukupi. Kerana yang masuk tak banyak, yang keluar banyak. Jadi semua susut. Hinggalah
empangan Gunung Pulai yang British buat dulu 1930. Air empangan tu digunakan untuk keperluan seluruh rakyat Singapura. Dia buat tahun 1930, siap 1932, 2 tahun siap empangan tu, hantar ke Singapura. Kemudian empangan Gunung Pulai itu diserahkan kepada negeri Johor, cukup 90 tahun serah pada negeri Johor. Maka kita pun dapat empangan tu, yip yip hore, gembiralah kita dapat air. Siapa tak nak kan? Tapi setelah 5 tahun beroperasi tahun ini, maka saya dilantik sebagai bomoh empangan Gunung Pulai. Kerana air empangan Gunung Pulai itu susut 2/3. Dalam dah susut. Maka saya dimintalah solat sunat istisqa. Saya kata tak boleh kerana kita masih lagi ada air hujan. Hujan kita 10 hari sekali. Dan air dekat empangan masih ada lagi. Dan air mata air dekat Gunung Pulai itu masih ada lagi. Jadi tinggal lagi penggunaan air banyak dan air yang terkumpul sedikit. Sepatutnya kita buat jadual. Dah tahu 21, 22, 23 tu, Jun tu bermulanya musim panas. Maka bulan-bulan sebelum tu kau proseslah air banyak-banyak, engkau simpan dah mamat. Kerana dah beritahu bulan 6, bulan 7, bulan 8 ni susutan air hujan. Memang hujan tak banyak. Maka gunalah kebijaksanaan. Alah, dia kata leceh lah. Yang senang ada air proses saja. Dah. Kenapa nak ikut jadual-jadual? Patutnya dalam memproses air, kita kata rawat air kan, sebelum diagihkan kepada pengguna, kena buatlah jadual. Dia rasa main proses lah. Patutnya aku cakap musim air banyak, engkau proses banyak. Dia kata pula proses banyak nak buat apa? Simpan mamat, simpan. Nanti musim kemarau yang simpan tu boleh guna. Dia pun kata nak simpan mana ustaz? Musahkan orang aja ustaz ni. Aku cakap yang lain kau boleh simpan. Bab air kau tak pandai simpan. Kena fahamlah bab musim ni. Sekarang kau main hentam aja, lama-lama air yang masuk sikit, air yang keluar banyak, susut 2/3. Dan masing-masing takut. Aku cakap empangan ni kalau dia dah mula kering semua, dia tak boleh pulih, dia mati. Jadi semalam dia orang minta saya semayang, kita pun pergi. Kemudian saya nak minta bot. Kenapa ustaz? Nak jumpa orang bunian, aku cakap. Semua nak tanya. Aku nak tengok punca dia. Saya minta, ada tak British kasih pelan 1932? Dia kata dekat Singapura pelan tu. Tak nak tahu air ni puncanya mana. Dia mesti ada punca air dia. Tak tahulah ustaz. Kita yang ambil je lah. Ngada-ngada ustaz nak tahu mana punca-punca air. Nak tengok punca air sebenarnya. Jadi tak tahu. Terpaksalah aku tanya bunian. Dekat mana punca ni? Dah orang Melayu, orang kita tak tahu. Cari 2 jam jalan kaki. Jumpa punca dia. Air terjun dia tu. Yang hairannya air terjun tu banyak mengalir, tetapi dia sampai dekat empangan tu jadi sikit. 50% air tu hilang. Jadi sekarang ni kita kena ambil air daripada punca tu, air terjun tu. Semua tak tahu ada air terjun tu. British, hebatnya British buat 1930. Dia bukan suka-suka buat empangan kat situ. Dia kena cari, dia ada punca dia. Yalah, macam-macam cerita. Yang saya nak cerita dekat sini, pentingnya kita ikut jadual.
Dengan jadual tu kita boleh faham musim air banyak, musim air sikit. Jadi kenalah guna kebijaksanaan dalam merawat air, kenalah ikut jadual. Kalau ketika air banyak, kita proses, kita simpan. Tu dia orang tanya dengan saya, kenapa ustaz pilih tarikh-tarikh? Kenapa saya pilih tarikh semalam 26? Saya kata kerana hujan akan turun ikut musim matahari ini daripada 21 hingga 28 hari matahari. Tak kira lah 21 Januari sampai 28 Januari, 21 Februari sampai 28 Februari. 21 Mac sampai 28 Mac. 21 tu kita faham lah bermulanya musim kan. 21 Mac kan bermulanya musim bunga. Dalam tempoh 21 sampai 28, dalam masa 7 hari tu memang Allah limpahkan hujan kerana perubahan musim. Itu hujan perubahan musim tu namanya sunnatullah. Jadi hujan yang turun dalam tempohan 21 sampai 28 tu kita akan menilai hujan ni limpahannya banyak ke sedikit ke, ataupun melepaskan batuk di tangga aja ni. Memberi isyarat pula lepas ni lagi susut airnya. Gitu. Di samping hujan-hujan yang lain. Kena faham hujan harian, hujan mingguan, hujan bulanan, hujan pertukaran musim. Selama ni kita kata hujan, hujan lah. Tak. Ada pengkelasannya, klasifikasinya. Hujan macam ni, ni hujan harian. Ni jenis hujan mingguan. Ni jenis hujan bulanan. Ni jenis hujan pertukaran musim. Hujan pun macam-macam cerita kan. Kena faham hujan ni kerana dari situ hujan ni saluran rezeki dari Allah untuk umat manusia. Dalam air hujan itulah adanya nilai api. Dalam air hujan itulah adanya nilai garam. Adanya nilai besi. Baik. Satu Muharram. Maka begitu juga satu Muharram akan berulang-ulang. Ya. Yang beredarnya tahun. Satu Muharram 1441. Hari Ahad nanti. Berulang lagi nanti. Satu Muharram 1442. Berulang lagi nanti. Satu Muharram 1443. Tapi ulangannya membawa nilai cuaca. Kalau 1 September tu ulangannya membawa nilai musim. Yang ni nilai cuaca. Jadi nilai cuaca pun cuaca dia ada hal ehwal dia tersendiri dan dia pun ada al-ma'al dia tersendiri. Musim dia ada hal dia dan dia ada al-ma'al dia. Cuaca dia ada hal dia, dia ada al-ma'al dia. Kalau hal ehwal cuaca ni apa? Panas, sejuk, kering, lembab. Kadang-kadang panas, sejuk, panas, kering, panas, lembab. Kadang-kadang sejuk, kering, sejuk, lembab. Datanglah al-ma'al dia. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, pekat, likat. Itu ulangan yang itu yang kita perlu faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Satu hari bulan Muharram, hari Ahad. Dah tak berapa hari lagi. 1441 Hijrah. Apakah al-halnya? Anugerah
tukuh ma'al hijrah. Dapatan perolehannya siapa yang dapat? Ke Haji Hanafiah. Tak, kalau dah dapat aku dah tahu, aku dah dapat surat jemputan, aku dah disuruh tempah baju, boleh claim tak lebih 2,000. Surat apa tak dapat pun tak adalah. Itu contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Cuma yang saya nak praktikkan di sini, satu hari bulan Muharram 1441 Hijrah ni, dia jatuh pada 1 September 2019. Baik, kita cantumkan dua nilai. Nilai cuaca digabungkan dengan nilai musim. Penggabungan ni bukan cerita bergabung UMNO dengan PAS. Tak. Ini nak gabungkan antara cuaca dengan musim. Jadi inilah, ada kawan aku ustaz tu, dia komplain, entah ngajar orang tua-tua dekat Syah Alam tu bab musim cuaca tu apa barang, Syekh? Apa barang? Macam-macam barang, aku cakap. Engkau aja yang tak belajar. Dia lain, dia ustaz makan gaji kerajaan. Dia cocok dinding Maybank, termuntah. Dia tak kisah apa, dia peduli apa. Yang penting SKT, sasaran kerja tahunan dia. Dia pandai bodek, dapat APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Astagfirullahaladzim. Contoh, contoh yang mudah. Macam tuan-tuan dah kerja sendiri tau. Bukan senang kerja sendiri. Tuan-tuan yang masing-masing, zaman-zaman sekarang ni kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seorang sahabat saya dekat Johor Bahru, dia belajar falak dengan saya ni betul-betul sungguh-sungguh. Rupa-rupanya dia tu suka main saham. Baru aku tahu falak dan saham. Dia belajar falak dengan saya tu, saya ni dia nak faham mood manusia. Nanti saham mana yang laku, saham mana yang tak laku, tak apa ni aku beli dulu. Rupanya hidup ni dengan saham aja. Boleh juga beli banglo. Sakit hati aku. Dia main tu dah, tapi dia kata dia main saham ni modalnya RM60,000. Itulah, ada ketikanya untung RM200,000, ada ketikanya rugi RM10,000, tu standard. Tapi boleh beli banglo tu, hangat hati ya. Pakai BMW tu banyak makan wang. Dia belajar falak dengan saya ni. Dia kata waktu ni mood orang ada. Jual. Oh faham. Waktu ni orang tak ada mood, orang menyampah. Jangan jual, bertahan. Kan nama bulan Rajab tu bulan bertahan. Dia hanya belanja aku makan durian musangking tu je. Kasihlah satu saham yang apa-apa ke. Ceritanya lah. Terpulang lah kan, ada orang belajar falak untuk kepentingan apa. Tuan-tuan, memenuhkan masa kan, jadilah Alhamdulillah. Setidak-tidaknya fahamlah juga. Jadi satu Muharram tahun ini, satu Muharram sambutan Ma'al Hijrah di zaman Datuk Seri Mujahid ni. Kena gantikan aku, ya Allah, ya Allah. Aku tak nak orang saja cakap. Ni zaman dia. Kan orang akan beza-bezakan zaman Datuk Seri Najib macam mana, zaman Pak Lah macam mana kan. Orang beza-bezakan. Tapi rojokannya kena rojok awal tahun. Jadi satu hari bulan Muharram jatuh pada 1 September 2019. Kita cuba gabungkan cuaca dengan musim. Bulan September ni kalau tuan-tuan nanti lihat, dan ada jadual yang saya bagi tu, Hajah pun masukkan dalam grup. Bulan September ni lazimnya musimnya adalah kosong daripada pengaruh angin monsun.
Bulan September ni dia tak ada monsun barat daya, dia tak ada lagi monsun timur laut. Ha, maka apabila waktu tu susah, kita kata zaman darurat lah kan. Jadi kadang-kadang angin utara yang kuasai, kadang-kadang angin selatan yang kuasai, kadang-kadang angin barat benar, kadang-kadang angin timur benar. Maka bulan September ni bulan di mana lebih guruh petir berbanding limpahan air hujan. Yang dilimpahnya tak banyak mana, guruh petirnya yang takut. Sekarang dah mula terasa kan? Tuan-tuan dah mula terasa ni. Dia punya petir guruh dia kuat. Hujan biasa je. 20 minit berhenti dah. Itu dah begitu. Bulan September begitu. Dia punya al-hal dia, al-hal ihwal dia. Jadi bulan September kita akan menyatakan bulan yang tak menentu. Tak menentu kerana tak seragam taburan hujannya. Dan tak sekata limpahan hujannya. Apatah lagi tak menentu juga panahan petir dan guruhnya. Maka satu Muharram jatuh pula pada yang tak menentu. Faham-faham sendirilah. Jadi kita khawatiri keadaan kita terus tidak menentu. Dengan ringgit Malaysia ni yang tak pulih-pulih. Ya, tengoklah macam mana Azmin boleh jadi Perdana Menteri ke, ataupun Anwar Ibrahim. Cerita politik pula. Astagfirullahaladzim. Tak baik ni tengah tu. Ataupun aku tak yang jadi. Berhentinya. Itu cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa pun ramalan, tapi ramalan bukan ramalan kosong, ramalan yang ada. Kita merujuk kepada ulangan. Tarikh tu kan berulang-ulang. Tahun aja. Macam Hajah cakap tadi, apa tahun tu kan tahun tu memang dia akan beredar, tetapi oleh kerana ciri-ciri halnya sama, maka peristiwanya bakal berulang. Itu dia yang tak ada tu. Kalau ciri-ciri itu sama, inilah. Saya aja. Pandai. Pandai Hajah kita. Ada biru, ada merah. Itu adalah pengarang yang berbeza. Yang biru tu ada tu daripada almarhum tuan guru Haji apa. Yang merah tu ada almarhum tuan guru apa. Jadi maknanya kat situ ada 4 orang tuan guru yang berbeza. Saya sebenarnya tulisan tulisan Jawi, saya terjemahkan kepada Rumi. Sebab itu saya beza-bezakan merah biru tu. Merah biru hijau kan? Maknanya daripada orang perseorangan yang berbeza. Daripada 4 tokoh tuan guru yang berbeza. Tapi kita dapati walaupun dia berbeza orangnya, tapi kadang-kadang benda tu berulang. Benda yang sama juga disebut. Cuma ada penambahannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa pun, ialah kita akhiri nanti bulan Zulhijjah, doa akhir tahun. Walaupun satu September tu kita pun dah faham, maknanya sehari selepas merdeka tu. Jadi, kau bayangkan, pagi tu sambut merdeka, esok tu Tumin nak kasih toko Mahal Hijrah tu, dia tak penat ke? Semalam tu kan Tumin berdiri, esok dia kena pergi tu, Putrajaya nak kasih toko Mahal Hijrah tu. Tak penat ke? Cakap kita tak penat.
Kita aja kata penat. Macam kawan saya, engkau dia itu polis jaga trafik ni. Engkau tak penat ke? Tengah-tengah hari buta tu aku cakap. Dia kata, ustaz, apabila pakai je baju trafik tu, zzz! Action and generation. Oh, dia kata nilai pakai baju tu semangat kan? Luar biasa. Balik tidur 3 jam, dia kata. Oh. Ketika pakai baju tu, tak rasa tua, tak rasa apa. Rasa gagah. Aku cakap betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu orang politik ni, umur dia panjang. Kerana dia dapat jawatan tu je, zzzz. Tuan-tuan memang cepat meninggal dunia. Kerana tak ada jawatan apa-apa. Ketua cabang pun tak ada. Bahagian pun, cawangan pun tak ada. Memanglah. Yang ada datang kat sini je dengan kuliah, memang tak lama dah. Tapi tu lah, angin selatan olakkan daripada barat daya. Wah, kalau ikut jadualnya ni, maknanya dia kosong daripada monsun, tapi kesan-kesan monsun barat daya tu angin selatan yang kuasai ni pada satu. Angin selatan tu Mahyudin tu. Angin selatan kan? Wah. Anwar Ibrahim utara. Contohlah. Apalah macam-macam cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pandai abang. Pandai abang. Yalah, aku tak kata nanti aku dimarahnya. Tuan-tuan, aku ni asyik kena marah aje. Menteri besar marah, aku marah. Aku dimarahnya. Kita kan baca takwim aje. Itu aje. Tapi kena-kena betul. Yalah. Macam mana? Terakhirlah, tuan-tuan. Waktu gerhana hari itu, sebelum itulah saya ada buat cerapan dekat masjid kerajaan. Jadi selepas buat cerapan gerhana bulan, saya pun semai sunat gerhana. Dah lepas semai sunat gerhana apa semua, masih lagi tengok gerhana, kita pun nak susun alat. Tengah-tengah nak susun alat ni, telefon berbunyi. Teringat, orang rumah ke suruh beli roti ke apa? Tengok telefon. Ni nombor ni banyak, nombor 222 ni. Ini mesti nombor baik ni. Aku nak kaya ni. Assalamualaikum. Baru tahu yang telefon tu Menteri Besar Johor. Dululah. Ustaz Hanafiah. Ya. Apa khabar yang amat berhormat Datuk? Terima kasih telefon saya ni Datuk. Kenapa Ustaz? Ialah mana nak tahu Datuk nak kasih projek pada saya. Ustaz pun ingat projek juga. Ustaz akhir zaman Datuk. Kita betul ni. Menteri Besar mana tak ada cerita lah. Maka dia tanya, Ustaz, kenapa Ustaz buat solat hajat dan cerapan di don saya? Alamak. Dia tanya. Kenapa buat dekat don dia? Kenapa tak buat dekat don lain? Saya kata yang amat berhormat, kerana don yang amat berhormat ni jauh dengan pejabat saya. Jadi saya akan mendapat nilai klaim yang banyak. Klaim mileage, klaim overtime. Bukan Ustaz. Kalau Ustaz dah tak ada duit, Ustaz telefon saya kasih berapa Ustaz nak. Marah nak. Aku pun, kenapa ni? Habis aku, pangkat aku jatuh ni. Ustaz, saya nak terus terang. Ustaz cakap. Ustaz solat gerhana ke tempat saya ni, maknanya adakah saya ni akan gerhana? Tuan-tuan, saya pun loudkan speaker tau. Anak buah saya semua dengar. Semua terkejut. MD. Kenapa Ustaz pilih tempat saya? Adakah saya ni akan gerhana? Dia begitu aku cakap.
biasanya yang Allah sebut tu wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, ayat 16 suratul Nahl. Maknanya Allah Ta'ala datangkan dulu tanda-tanda, alamat-alamat sebelum kiamat. Allah datangkan dulu alamat-alamat kiamat, alamat kiamat kecil, alamat kiamat besar. Jadi begitulah. Dia pun tanya, oh saya pun nak kiamat tu Ustaz. Alamak, bukanlah. Dah, maknanya yang amat berhormat tanya dengan saya, begitulah. Jadi bahawa sebelum gerhana diri ni, lazimnya gerhana dulu bulan tu. Lama dia sembang, dia diam je. Habis macam mana Ustaz? Macam gitulah. Tak ada jalan ke? Ada. Panggillah saya ke pejabat. Saya tak ada masa ni. Oh, tak ada masa. Tahu pun. Nak gerhana baru ada masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak apalah. Dia kata terima kasihlah Ustaz. Budak-budak semua tanya dengan saya. Habis macam mana Ustaz? Macam mana kau punya pasal lah aku cakap. Jadi adalah seorang imam kat situ tanya, imam kerajaan juga, kenapa MB boleh cakap macam itu? Aku cakap itulah dia kelebihan pemimpin. Pemimpin ni memang Allah beri dia kelebihan. Semua pemimpin Allah beri dia ra'at an bu'din. Dia akan melihat jauh ke hadapan. Dia tak macam tuan-tuan. Kita kerana kita tak jadi pemimpin, kita tak nampak. Tapi kalau kita menjawab jawatan MB, Menteri Besar, kita akan nampak jauh ke hadapan. Apa peluang kita macam mana? Itu kelebihan Allah beri. Kalau tak, kita hanya nampak apa yang ada kat depan aja. Bunga palsu. Ini bunga palsu. Kita hanya nampak apa ada kat depan aja. Tapi kalau kita jadi pemimpin, ra'at an bu'din, kita akan lihat jauh ke hadapan. Macam MB ni lah, dia akan nampak, Ustaz Anafia, pakar falak, kononnya lah, gaji kecil juga. Buat tempat aku nak gerhana. Tahun depan, dia masuk parlimen, kalah. Kalah dia. Dia pun telefon saya. Kalah Ustaz, gerhana. Tak apa nak. Aku cakap nanti Allah Ta'ala ganti. Dapat ganti. Sime Devi. Ada banglo dia kat sini. Aku pergi sekali. Tanya berapa ilam? Alah, 220 ribu. Sime Devi. Cuma gaji besar tak glamour. Dia kalau jadi menteri besar tu, ni best tu. Kalau buka kereta, bukakan kereta Zaz yang berhormat, silakan. Ya, itu insya' tu. Astagfirullahaladzim. Tak baik kata-kata kan. Ini cerita nak nyatakan, tak apalah, dah ada gantian yang lebih baik. Yang moral of story hari ini, jangan lupa doa akhir tahun, jangan lupa doa awal tahun. Moga-moga ulangan yang menggembirakan. Itu aja. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.